ada di sarang laba-laba, guys. Ini banyak banget laba-laba. Bukan laba-laba, ini tarantula, luar biasa. Perkenalkan, ownernya di samping gue ada Kojo. Panggilnya siapa sih, Ko? Jo aja, Johannes. Johannes. Oh, Johannes. Nah, iya. Tapi ini tempatnya namanya Kojo ya? Kojo Exotic Pet. Kojo Exotic Pet, luar biasa. Bikin nama sendiri. Ya, tapi keren. Yeah. Ini keren, bajunya juga udah menggambarkan sekali. Ini baju komunitas. Oh, ada komunitasnya ada ya? Ada Jakarta Athletic. Jakarta Athletic. Oke, luar biasa. Ini sebelum kita lanjut, gue punya rekomendasi nih buat kalian yang suka cari kesibukan lain. Ini nih, ada aplikasi yang sering bantu gue akhir-akhir ini untuk dapetin profit dan income tambahan. Jadi aplikasi tersebut adalah Binomo. Jadi apa sih Binomo itu? Jadi Binomo adalah aplikasi investasi. Dan gue udah investasi di aplikasi Binomo ini kurang lebih 2 bulan belakangan, guys. Oke, sekarang gue mau nunjukin gimana caranya kita bisa menggunakan aplikasinya ini ya. Caranya itu, kita harus mempelajari nih. Apakah aplikasi ini tuh grafiknya lagi naik atau lagi turun? Karena ini grafiknya lagi naik, gue pengen investasi $10 untuk naik. Jadi buat kalian yang benar-benar pengen investasi di Binomo, ingat kalian harus berumur 18 tahun ke atas. Karena yang namanya investasi, pastinya ada profit dan ada resikonya, guys. Yes! Profit, guys! Investasi di Binomo, akhir-akhir ini bisa bantu gue untuk dapetin kesibukan baru dan income tambahan. Lumayan, guys! Jadi kita bisa beli vivarium ini nih. Harganya cuma 3 jutaan, dengan modal $10 aja. Bayangin kalau kalian punya modal yang lebih besar, pastinya lebih menarik, bukan? Dan sekarang gue mau nunjukin histori gue nih. Kalian bisa pilih garis 3 di kiri atas ini. Dan klik balance atau saldo. Nah, jadi Binomo udah bantu gue kurang lebih ngumpulin sekitar $300 nih. Jadi gimana? Udah download belum? Yuk, download sekarang yuk. Download. Kalau udah download, jangan lupa pakai kode promo supaya kalian bisa dapat cashback 100% di account demo. Kode promonya adalah LLOS3. Jadi tunggu apa lagi? Langsung yuk klik link yang ada di description atau download sekarang. Download sekarang di Play Store, App Store, download. Tarantulanya ada berapa? Ini khusus tarantula kan? Tarantula semua. Oh, ya. Tarantula. Oh, yeah. Ini ada berapa kok? Wah, nggak pernah ngitungin ya. Kurang lebih 200, 300? Lebih kali kalau sama yang kecil-kecil. Kuantitinya ya. Kuantitinya 1000. Di atas 500 ya. Di atas 500 ekor. Kita mau gerbek satu-satu. Lihat kandangnya cakep banget, guys. Tuh, lihat. Ini kalau duduk di sini nih bisa nggak bangun ini. Dari pagi sampai malam begini aja terus tuh. Kebanggaan diri sendiri nih pasti ya. Kok boleh dijelasin nggak ini ada apa aja nih? Kita mulai dari sebelah sini nih. Wah, ini banyak nih. Banyak banget macam ya. Ya. Ini. Tapi ini overall gini, yang atas tuh arboreal gitu. Arboreal, iya. Okay. Ini yang arboreal, yang atas semua arboreal. Yang tengah? Kalau yang di gek ini yang terestrial. Terestrial. Iya, sampai baris ke sini terestrial semua. Oke. Okay. Kalau yang ini? Kalau yang itu terestrial. Ini masih terestrial. Iya. Yang bawah baru? Yang bawah baru burrower. Burrower. Oke, okay. Yeah. Ini cocok banget ya di alam aslinya. Iya, yeah, sesuai dengan sesuai habitatnya. Ini. Jadi habitatnya dia burrower di bawah ya, udah saya taruh di bawah. Wow, ini keren banget ini. Ini yang ini apa ini maksudnya hati-hati nih? Nah, ini tarantula lokal kebanggaan Indonesia juga ini nih. Ini. Iya. Yeah. Sirio papogus pagopus. Iya. Omotimus, sekarang namanya Omotimus SP hati-hati. Dia suka ganti-ganti nama sih. Oh, namanya kalo emang hati-hati. Iya. Yeah. SP hati-hati. Oh, kirain hati-hati tuh maksudnya nggak boleh dipegang. Oh, bukan. Ini ada di mana? Di belakang, ngumpet dia biasanya. Kalau ini dimasuk. Oh iya. Kakinya. Oh, gede ternyata dia ya. Gede, ini udah pernah nelor. Oh, udah pernah nelor. Iya. Udah wow. Jadi slingnya, cuman nggak banyak jadinya. Wow. Katanya tuh di sini ya guys, ada tarantula-tarantula yang cuman, pokoknya rare banget deh, cuman kayak di Indonesia Kojo doang yang punya gitu. Ya nggak tahu ya, saya belum pernah lihat yang di lain gitu. Yang mana tuh? Ini yang tarantula lokal juga. Hah? Kayaknya di Indo juga pasarannya nggak ada. Ini ya? Iya. Ini Sumatran Tiger. Sumatran Tiger, lihat di kandangnya bagus banget guys. Ini kayak dari aku. Itu cakep banget loh. Iya. Wah, tadi aku baru lihat dari depan ininya. Apa sih namanya, perutnya ya itu ya? Iya. Dia abdomennya ya. Lorengnya kayak beda sendiri. Kayak macan ya. Kalau tarantula lokal yang arboreal tuh semua abdomennya ada corak. Okay. Corak garis-garis gitu kayak macan. Tapi ini beda sendiri kalau yang Sumatran Tiger. Yang SP hati-hati pun dia ada corak kayak orang gini. Tapi nggak sebagus ini. Wah, ini cakep banget sih. Maksudnya benar-benar bagus walaupun full hitam ya. Iya. Cuman ini aksen ininya tuh bikin dia
nyala gitu. Ini lokal? Lokal. Indonesia punya? Indonesia ini? Punya. Wow. Yang sayangnya di Indonesia kenapa? Belum pernah ada yang breeding. Hah, belum pernah? Dan kayaknya jarang yang punya. Yang kalau yang adult mungkin ini doang kali. Hah, satu-satunya ini? Di Indonesia cuma satu-satu? Saya belum pernah lihat ada yang posting gitu. Padahal bisa WC gitu ya? Ada ya? Iya. Nggak tahu juga ya, di alam nggak ada. Yang banyak WC itu kayak SPATI okay. juga jarang. Rufus kayaknya ada. Rufus, okay. Doriae kayak di yang di Kalimantan. Itu ada yang WC. Terus yang baru ngetren sekarang nih, ini apa nih. Apa tuh? Biru Pes. Yang mana tuh Biru Pes? Biru Pes, Simorok, Sigorum. Ini? Ya. Oh dia ini ya, burower ya? Iya, ini sama ini. Ada dua. Nah, itu yang itu kelihatan ini sih. Ini lebih, ini yang lokal juga. Aku lihat ya. Ih, keren banget ternyata guys. Tuh, ini lagi gendong telur nih. Oke. Okay. Tuh, Biru Pes. Beda ini gimana sih kok lagi ada, gendong telur? Ini ada telurnya. Ini yang putih ini telur. Oh, yang putih itu telurnya? Iya. Wow. Ini gimana ceritanya? Katanya baru ngetren akhir-akhir ini. Iya, ini juga saya bingung juga di Indo. Ini barang lokal tapi di Indo tuh langka banget gitu. Langka. Yang nemuin pertama juga bukan orang Indo, hah? Orang luar gitu. Bukan jadi, orang Indo. Orang luar yang hobi-hobi begini dia mungkin dia hunting gitu kesini. Hunting kesini ke terus, hutan-hutan sini. Ini apaan nih, dia gitu? Dapat dia bawa keluar, udah ngetop di luar gitu. Oh. Sampai udah ada yang breeding di luar, slingnya juga dijual di luar. Kalau dirupiahin di sini hampir 1 juta lebih lah, 1,5, 1,8 gitu. Wow. Per ekor slingnya. Di luar ya? Iya. Padahal sling itu 2 cm guys ya, kalau belum iya. tahu sling itu tuh yang kecil-kecil. 1,5 sampai 2 cm. Ya. Wow, padahal hewan asli Indonesia ya? Padahal hewan asli Indonesia nih, dari wow. Borneo. Gimana tuh kayaknya Indonesia, tapi banyak orang-orang stupid aja di Indonesia yang nggak tahu bahwa nah, ini itu, tuh sebenarnya iya. valuable. Wow. Iya. Ini yang namanya Biru Pes, Simorong. Simorok, Sigorum. Ya susah sekali ya namanya itu ya. Ini keren banget kok, gile. Ini baru 2-3 bulan ini baru rame. Di baru 2-3 bulan? Iya. Wow. Ini hasil-hasil berarti WC. Ini spesiesnya baru ditemukan memang ya? Baru sekitar 1-2 tahun inilah ditemukan. Wow, spesies baru guys ya. Keren, berarti berkembang banget ya. Tanah kok, ini apa nih? Mexican itu, Beauty. Itu Aponopelma. Oh ini gak kelihatan. Lah, tarantula bisa bikin kayak beginian? Iya. Hah? Aslinya di alam kan begitu pasti. Oh, bisa bikin beginian? Iya. Umpet-umpet masuk ke lubang. Bisa bikin goa begitu? Loh, kok keren banget sih? Iya. Ngegantung begini tuh kokopitnya. Ini tuh cuma kokopit kan? Iya, kokopit. Dibasahin dikit kan? Iya. Loh, bisa begitu ya? Loh, aku nggak expect loh. Maksudnya kirain burrower tuh dia masuk ke dalam tanah. Kalau kayak di ular nih, ada yang namanya sand boa. Dia tuh masuk ke dalam substrat, ya udah nggak bikin apa-apa. Nimbun gitu ya. Nimbun. Kalau ini dia bikin gorong-gorong. Oh, iya. Wow. Kalau tarantula ada gorong-gorong. Keren banget ya. Aku baru tahu loh ini. Ini pelajaran yang sangat, wah tapi dia cakep banget. Jadi ini female? Kok? Female, female. Ini rata-rata female semua. Kenapa dikitnya female semua kok? Female umurnya lebih panjang, hah? Warnanya lebih bagus, ukurannya hah? Lebih besar. Hah? Oh gitu? Kalau female rata-rata umurnya di atas 15 tahun lah. Oh oke, okay. Terbalik ya. Justru kalau di reptiles tuh yang male biasanya yang lebih serak kayak chameleon gitu ya. Kalau di ini female-nya? Female. Kalau male-nya jelek-jelek, kecil, jelek, kurus, ya, umurnya pendek. Lu banget lah. Nah, itu lu gitu. Banget lah pokoknya ya. Jelek ya, kurus, umur pendek. Nah, yeah. Itu Anda ya. Wow, ini kita kalau lihat di sini nih guys. Ini berarti female semua nih? Female semua, female. Iya. Ah nggak tahu, aku bingung dikasih makannya apa sih? Bisa sampai gendut-gendut kayak gini. Terus ini benar-benar sekel bulat. Aku punya tarantula kalau di rumah. Iya. Itu nggak sampai kayak gini bulatnya gitu loh. Mungkin belum gede usianya, belum masih gede. Juvenil bisa kali. Bisa jadi male kali ya? Bisa jadi. Aku kan ada yang itu, Lasiodora parahibana. Gede sih segini, tapi mungkin male kali ya. Orang sih bilang male. Perutnya kecil gitu. Perutnya kecil. Kalau male tuh kalau udah ukuran segini biasanya kelihatan kakinya lebih panjang. Iya memang kakinya perutnya panjang. Perutnya kecil. Perutnya kecil, yeah. Betul. Iya, itu botak kontennya dikit. Iya. Mungkin male, iya. Iya, 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 iya. Wah, tapi ini aku suka banget. Karena gitu-gitu nih ada hamori. Dulu aku punya hamori ini kayak di sini. Oh iya. Hamori kan ini kan? Iya, betul. Ini tapi mati. Jadi sayangnya mati ketimpa TV. Jadi ular aku kabur kok. Ada ini ada TV atasnya, bawahnya tarantula tuh. TV-nya dihancurin, serak-seraknya jatuh mati dia ketiban TV. Buset, kasihan. Jadi sayang aku, aduh sedih sekali padahal udah aku tato di sini kan. Aku suka banget hamori. Ada tuh slingnya ntar ganti. Woi, asik ya. Luar biasa ini ada
oleh-oleh berarti kita nih. Ini dari tadi yang paling mencolok perhatian aku nih, yang kayak item-item begini nih, bagus banget nih. Item-item banyak nih, ada Albiceps tuh. Ini Gramostola Pulcra. Oh, ini Pulcra. Ini yang lebih gede, Pulcra. Ini cakep banget, guys. Pulcra. Ih, gila. Kalau yang pernah nonton Harry Potter nih, yeah, kayak gini-gini nih tarantulanya nih. Wow. Oh iya, aku mau tanya deh. Di sini kan ada yang tarantula yang kayak bulu kakinya tebel-tebel tuh. Hmm. Ada yang kayak ini nggak ada bulu kaki. Hmm. Itu beda spesies doang atau ada beda fungsinya? Beda spesies. Kalau yang tebel yang itu. Iya, itu beda spesies only apa kayak ada fungsinya gitu kayak ini? Ini kan bulunya tebel nih. Hmm. Fungsinya tuh apa gitu? Enggak, ya jenisnya aja yang gitu. Oh, jenisnya gitu aja ya. Oh, kirain tuh kalau fungsinya sih. Kalau bulunya tebel lebih maco atau gitu. Ini atau lebih dirahian yang... kan biasanya kalau yang tebel. Kalau yang lagi ngetren ini. Apa tuh? Apa tuh? Albopilosum Nicaragua. Nah, ini Albopilosus Nicaragua yang bulunya tebel. Ya. Albopilosus. Ini yang di Indo banyak beredar tuh yang Honduran. Honduran ya? Iya, Albopilosus Honduran. Nah, kalau Honduran Honduran, maksudnya albo kan biasanya agak murah ya kok ya? Iya, murah. Mm-mm. Karena bulunya nggak selebat ini. Iya, warnanya iya. Pun agak merahan. Kalau dia warnanya putih. Wow. Bulunya bisa 3 kali lipatnya Honduran ini. Wow. Ini lebih eksotik banget deh. Yeah. Kalau yang demen ngelihat bulunya bagus, tebal, ini. Ini bulunya bagus banget, jabrik-jabrik gitu guys. Iya. Kayak spiky gitu, wow. Nah, di sini tuh gimana kok? Piaranya tuh lo handle kah? Atau kayak cuman biarin aja begini kah? Gak pernah. Selama saya miara ini, saya belum pernah digigit. Paling kena bulu gatal ya wajar lah. Gatal-gatal. Tapi ya itu, karena saya gak pernah handle. Jadi kalau darurat banget gitu. Kalau misalnya saya lagi mating gitu, dia kabur ya mau gak mau terpaksa. Tapi kalau sengaja ambil handle nggak pernah. Iya. Oke, jadi ini tadi satu-satunya nih di sini juga nih di Indonesia nih. Ini yang baru jadi breeding Nicaragua, kayaknya baru di sini sih sepengetahuan saya. Oh, jadi baru jadi breeding? Iya. Wow, jadi ini breeder pertama Albo Nicaragua ya. Wow, ini female-nya. Iya. Female. Jadi yang ini yang breeding atau ini anakannya dari sini? Ini dulu saya belinya impor. Oh, ini impor? Iya, dulu beli dari Sling. Udah 4 tahunan ini umur. 3 tahun, 4 tahun. Tapi udah beranak-beranak banyak ya? Baru sekali jadi. Oh, sekali. Iya, anaknya sampai 500 ekor. Hah, 500? Buset, keren, luar biasa. Nih ya, lihat di atas-atas juga banyak banget nih pilihan dari tarantula. Ini fungsinya tuh dijual kah atau buat apa sih maksudnya sebanyak ini? Apa buat nakut-nakutin orang atau gimana? Koleksi demen aja sih. Oh, emang suka aja gitu? Iya, koleksi. Gak dijual gitu? Nanti kalau hasil breedingnya dijual. Oh, kalau yang udah adult gini, miaranya bertahun-tahun kok. Tak terlalu sayang jadi? Iya, sayang. Sayang. Wah. Mending di breeding, ntar anaknya jadi baru jual. Ini hobi yang sangat luar biasa sih, aku suka banget soalnya tarantula juga. Dari zaman aku SMP loh kok ya, banyak banget yang piara tarantula, aku kira hobinya sudah mulai menghilang. Ternyata ada orang yang sangat gila seperti ini, tarantulanya banyak sekali ya. Wah, ini cakep banget nih. Ini. Itu Pocilotheria. Ini gexnya dibalik nih, pinter banget nih membuat ini nih. Pocilotheria. Nih, ada di sini. Ini cakep banget guys. Ini yang kayak gini tuh Old World ya kok ya? Iya, ini Old World nih dari India. Ya Old World tuh emang warnanya lebih bagus atau gimana kok? Apakah arboreal itu? Tergantung, kalau arboreal memang warnanya cakep-cakep. Iya, bagus-bagus banget. Rata-rata. Wow, kalau yang kayak bisa disenterin nyala itu kan Old World juga kan? Disenterin nyala? Metalik? Metallica. Metallica. Ada. Ini metalik. Oke, ini warnanya bagus banget. Aku suka banget ini putihnya, wow. Wah, ini sih terbaik sih. Keren. Yang di center nyala ini biru pes. Oh, itu saya di center nyala. Iya. Nih. Oke, okay, coba ada... kita coba ya. Kita coba. Oh, justru malah hewan Indonesia yang di center nyala. Iya. Gila, bangga sekali gua jadi warga negara Indonesia ya. Wah. Coba kita lihat. Oh, kita kayaknya harus masuk. Go. Wah, gila. Ini kalau nggak ada sinar kan, kalau gelap kan nggak kelihatan ya. Iya. Tapi kalau di center gini kayak spotlight. Wah, gila. Wah, ini harganya berapa sih kok kayak ginian? Ini juve-nya di atas 1 juta sih. Nah, 1 juta. Wah, gila sih. Tapi emang worth it ya. Susah, cakep banget. Kayak spotlight. Jadi jalan warnanya biru. Keren banget. Nah,
banyak orang kan bilang nih tarantula berbisa. Sebenarnya berbisa apa enggak sih kok? Maksudnya venomous kah? Iya, venom. Jadi kalau di tarantula tuh ada venomnya ada 3 tingkatan. Okay. Ada low, medium, high. Ada high. Oke. Okay. Yang high pun itu belum pernah ada report di dunia tarantula gigit orang-orangnya mati. Kecuali orangnya dia punya sakit jantung atau apa gitu ya. Mungkin bisa reaksinya lebih parah lebih gitu. Parah. Tapi belum pernah ada report yang mati saya baca. Okay. Gitu. Kalau yang medium paling pegel-pegel kram gitu. Oh, pegel-pegel. Iya. Kalau yang low paling bengkak doang, merah, memar gitu doang. Gatal-gatal. Iya. Gatal dari bulu. Dari bulunya. Dari bulunya. Okay. Kalau yang high mungkin demam-demam gitu ya. Iya. Kalau yang high ini jenis Poikiloteria yang tadi tuh. Oh, yang itu. Itu high. Itu high. Poikiloteria semua high. Oke. Okay. Yang medium termasuk medium. OBT juga. OBT sebenarnya kalau menurut saya masuknya di bawah high. Oh, di bawah high. Medium to high gitu pertengahan okay. lah gitu. Oke. Aku punya OBT sering aku pegang-pegang bahaya ya. Bahaya. Oh. Teman ada yang pernah kegigit di tangan ukuran paling 5-6 cm gitu ya. Kegigit okay. itu keramnya sampai ke pergelangan kesini. Tangan sini. Wah, untung aku belum pernah ya. Untung belum pernah kegigit. Emang kita agak itu yang ya. OBT lo, apalagi yang kayak gini ya. Pokis jenis Poikiloteria itu. Pokis mana pokis? Ya itu Poikiloteria kita trennya ya pokis, bilangnya pokis. Oh, ini semua jadi pokis semua ya? Enggak semua sih, ada beberapa yang ini beda. Ini bukan. Tapi ini Lampropelma. Lampropelma, nah itu dari Indo juga nih. Oh, ini Indonesia juga ya? Ya, ini Indonesia. Wow. Ini sih sebelahnya bener-bener. Juga Indo. Gila, ini King of Tarantula ini di sini, mengerikan ini. Black. Wow, lihat deh. Ini ya, tarantula cuma sekecil mana ya? Mana tarantulanya kok? Kok hilang? Ini ngumpet. Jenis ini nih makulata. Oh, ini makulata. Ininya sarang tarantula, sarangnya tuh tebel banget gitu. Di dalam. Ya kayak OBT lah ya, iya. Sarangnya tebel banget. Pantat. Wah, sebenarnya itu dia fungsinya apa sih bikin sarang seperti itu? Ya untuk melindungi diri. Oh gitu ya. Iya, melindungi diri. Cuma dia kan kayak ada predator. Yang pakai, ada yang tidak. Kalau di alam sebenarnya terestrial gini dia rata-rata bikin lobang. Oh iya. Dia iya. Nge-hide gitu, bikin lobang tapi nggak ke dalam. Jadi di kayu ditumpukan, nah dia ngumpet gitu. Kalau yang teres, kalau yang burau dia gali lobang ke dalam. Ke dalam seperti tadi. Iya. Kalau yang arboreal baru lebih sering kelihatan web-webnya ya. Arboreal dia naik ke atas pohon, di sela-sela pohon dia bikin web buat ngumpet gitu. Wah, ini belajar banyak nih. Wih, ini apaan nih? Saya baru saja kesini, saya melihat ada sesuatu. Itu kecoa Madagaskar. Gede banget kecoanya. Ini lihat bisa di... hissing, masa nggak tahu kok? Iya, hissing cockroach kan. Iya. Madagaskar hissing tuh. Oh, ini dong. Kaget. Hissing, iya. Ini ada anaknya banyak. Ini anaknya nih. Ini jadi buat pakan ya? Piaraan? Mau piara sih, baru punya ini, baru sepasang. Wow, gue gak suka toel-toel sih sebenarnya, tapi kita kan mau dengar kan, jadi... Wow, langsung ada anaknya loh ya, jago juga ini breedingnya. Luar biasa. Ini kecoa mah jadi, asal jadi. Ini apa nih? Itu Emperor. Scorpion. Bukan, itu... Wah, ini cakep sekali. Petrans. Petrans. Parabutus transpalicus. Tuh, wow. Ini high venom nih, kalau anak kecil gigit ini bisa mati. Ah, mati? Oh, makanya ini dilakban ya? Enggak sih. Oh, enggak. Ini katanya dia bisa nyemprot kayak kobra. Oh gitu? Spitting gitu? Iya, kalau diganggu. Dia bisa nyembur gitu, tapi saya belum pernah lihat. Oh, belum ya? Apa karena saya nggak pernah gangguin kali ya? Ini sih udah apa ukuran, kita gangguin? Ukuran maksimal sih ini. Oke. Wow, ini udah paling gedenya ya? Iya, ini tapi cantik maksimal. Ya, warnanya bagus banget coklatnya. Ininya yang eksotik, yang ya, buntutnya gede. Gede banget. Gila, kalau pernah nonton film Transformers zaman dulu tuh ini mirip banget sama robot itu loh. Ya robot itu, yang raksasa itu. Wah, mirip, bentuknya mirip banget. Ini mah iseng-iseng doang. Iya, keren. Keren. Cuma ini punya satu. Iseng-iseng berhadiah ya, tapi tetap eksotik ya. Ini bagus sekali. Nah, yang aku paling suka tuh di sini tuh rapi semua itu. Aku suka keeper tarantula karena ya display-nya bagus, pembesarannya rapi, ya kan? Jadi keren banget. Nah, katanya tadi ada yang lagi ini kok mau-mau ini birahi-birahi gitu. Oh ini nih tadi udah selesai. Oh udah selesai. Mature male Gramostola pulchra. Oke, ini pulchra. Iya, mature male-nya. Tadi pas datang pas lagi dia lagi bikin sperm web, tapi udah selesai itu udah dihancurin. Jadi tuh fungsi sperm web itu untuk menampung sperma. Iya.
atau untuk bikin dia kepingin punya sperma atau gimana sih? Dia buang sperma, taruh di web, jadi dia bikin web tipis gitu ya, agak tebel lah gitu. Terus dia, buang sperma di situ, terus dia masukin ke dalam pedipalpnya dia tampung. Oh jadi dia jorok ya ini ya, tarantula ya. Jadi dia keluarin sendiri dulu ya. Punya keluar, terus dia simpen tuh ya kan. Ditampung di pedipalpnya. Kalau kalian kan langsung dibuang tuh ya kan, taruh tisu kalau enggak. Nah kalau ini siram gitu, siram. Kalau ini disimpen ya. Iya disimpen. Nah, terus habis itu? Nah ya udah dia akan bawa terus sperma itu sampai dia ketemu femalenya. Udah ketemu female? Ketemu female dia akan diolesin, tusukin. Oh ditusukin. Oh jadi kagak masuk ya kelaminnya ya? Enggak, kalau dia matingnya bukan alat kelamin masuk. Jadi di pedipalpnya itu kalau male, kalau udah mature dia keluar jarum. Ada jarumnya dua gitu, kiri kanan. Nah itu dia yang spermanya disimpan di dalam situ. Jadi ntar kalau pas mating, jarumnya itu yang ditusukin ke dalam alat kelaminnya si betina. Kerahimnya lah gitu. Langsung kerahimnya ditusukin, nah dibuang spermanya di situ. Nanti proses dia bertelur, udah matang, baru dibuahin di situ, baru dia lay egg. Wow, keren ya. Dan unik. Unik banget. Dan telurnya itu banyak. Yang aku kaget banyak banget ternyata telurnya bisa ratusan ya. Anaknya bisa ratusan. Keren. Ya ini juga banyak banget nih guys di sini nih. Ini apa nih? Itu sama tuh Nicaragua. Sama ya. Kayak itu ya. Jadi itu sebenarnya banyak spesies yang sama tapi yang bagus aja itu di sini guys. Di container box ini bagus banget loh. Masa di container box? Iya, ini Nicaragua juga. Sayang ya. Tapi ini bagus ya. Oh, ini Nicaragua dari dekat seperti ini, guys. Iya. Sebenarnya ada enggak sih di sini yang bisa aku pegang? Mau pegang. Ada enggak sih? 1-2 aja gitu. Ini sebenarnya bisa cuman agak mendang sih ini. Tuh, gitu ya. Kalau nendang bulu lumayan gatel. Taunya dari mana sih kalau nendang? Ini kakinya. Itu nendang. Tuh. Oh, itu kayak gitu nendang. Iya, itu sebenarnya terbang bulunya. Oh, iya. Ada serem juga ini. Aduh, gatel. Kok aku langsung gatel sih? Kegatelan. Cari yang enggak pernah nendang paling enggak apa-apa nendang dikit mah. Pulkra, mau megang pulkra. Boleh. Ih. Ini gede banget, guys. Wah, Cuban bronze namanya. Gede ya. Aku sukanya yang gede-gede kok. Gitu ya ngetesnya ya. Iya, dia kalau enggak muter tuh, kalau dipegang gini ini dia cuma ditoel-toel doang gitu ya, kok ya. Iya. Kalau dia jalan terus, nah ini muter dia kayaknya enggak nyaman. Enggak nih sih dia enggak pernah nendang. Bagus banget loh, beneran bagus kok. Aku enggak bohong. Perutnya itu loh. Abdomennya gede banget. Sehat terawat gitu ya. Mau pegang? Yuk. Hello. Waduh, ternyata gede ya. Kalau in person. Hello. Dia mengucapkan salam ya terus gua iya. Biasanya tarantula kalau ngamuk tuh kayak dia berdiri. Oh, terus tangannya dua begini-begini nih. Lucu deh benar tarantula kalau ngamuk. Ini kalau mau yang ngamuk nih galak. Mana wah kita masuk King of Jungle enggak bisa kan megang yang galak. Betul kan? Paling geram doang ya. Masa kita kalah sama King of Tarantula. Ini gede juga. Oke. Kayaknya gua agak takut sih. Gede banget ternyata. Paling buruk apa yang bisa dia lakukan? Nah ini. Tuh. Oh, dia begitu. Ampun, bang. Ampun, bang. Matok tuh. Galak ya. Strike dia ya. Iya, tuh. Benar-benar kayak ular. Tapi kalau kita gangguin gini terus, lama-lama dia kabur. Stres juga sih, kasihan Kasihan. Oke, okay. Ini spesies yang sama ya? Beda. Oh beda? Ini Formictopus atricomatus. Ini jarang juga di Indo jarang juga nih. Ini jarang juga? Formictopus atricomatus. Cuak, susah sekali ya. Aduh. Bahaya gak nih? Ayo kamu, sini kamu. Wah, jangan deh, ntar kasihan dia. Masih strike. Belum dan itu. Berarti cara menjinakannya kita tetap harus handle dong. Mau gak mau dong. Gak bisa jinak ini. Oh gak bisa. Emang ini hewan untuk di display iya, kan? Iya ini bukan makanya hewan pegang. Display pet. Display jadi pet. Gak sangat tidak disarankan untuk pegang-pegang. Toel ya. Toel ya dikit lah boleh lah ya. Kayak gini-gini kan boleh nih tuh toel. Tapi pelan-pelan aja disayang gitu. Kalau disayang dia jalannya pelan tuh. Oke aku dapat bocoran katanya di sini ada tarantula untuk closing nih ya. Yang paling gede dari semuanya, spesiesnya lah.
Yang paling gede. Yang paling gede itu paling Stirmi kalau di sini. Stirmi. Tir pakai mi. Teraposa Stirmi. Tapi belum terlalu gede. Susah banget ya ternyata ya. Ternyata astagfirullah ya, sakit ternyata ya. Guys, ini gua kira dia bisa bersahabat dengan rambut gua yang gimbal ini. Padahal kita sama-sama gimbal, bukannya dia temenan sama gua kan? Enggak lah, dia temenan tau. Dia baik ini. Ini jenis apa kok tadi? Gramostola pulchra. Ah, Gramostola pulchra, luar biasa. Bukannya panik. Enggak panik, tapi ternyata sakit gitu. Nah ini tuh, ada kayak duri-durinya gitu tau. Iya kan? Kakinya di ujung, ada ujung jarumnya. Kakinya ada jarum. Enggak, kalau di tangan kenapa enggak berasa sakit ya? Karena dia enggak ada beban enggak. Kan? Oh, kalau di muka kalau kan dia vertikal. Kalau dia manjat, iya jarumnya kerja. Ternyata gitu. Sakit loh, lumayan loh. Gila, mau coba? Oke. Wah, keren. Jadi aku kan punya Lasidora Paraibana, itu kan yang ketiga. Iya. Nah, yang ini yang paling besar di dunia ya. Betul, salah ya? Kayaknya iya deh ini. Oke, harusnya iya. Harusnya. Goliath bird eater. Bird eater makannya burung kalau di alam guys. Tapi susah ini dia nih di hiding sih. Itu tuh gede kelihatan bener gede dah, enggak bohong. Itu kira-kira berapa senti kok yang di sini? Ini mungkin 17-an kali ya. Oh, gede sih itu. Really big. 17 senti. Wow. Ini bisa 29 senti kali. Wah. 29 cm maksimalnya, iya. Gila, segede ini dong. Iya, gede banget ini. Cuman nggak tahu berapa lama, berapa tahun. Kira-kira tarantula hidupnya berapa tahun kok biasanya? Kalau female di atas 15 sampai 25 tahun. Beneran? Kalau 15 female, tahun. Iya. Oke, 25 kalau, bisa, kalau brachyperma bisa 25 tahun. 25 tahun. Tahun. Kalau iya. Kalau male? Kalau male maksimal 5 tahun. Oh, oke, male memang. Oh, kasihan ya. Tiga sampai lima tahun maksimal. Oh, berarti memang rasio dari anak kan lebih banyak male dong, ya nggak? Iya, lebih banyak. Ya kalau banyakan female-nya punah iya, ya kan, bener nggak sih? Kalau dulu saya beli dari 10 ekor atau 20 ekor, paling dapat female-nya seperempatnya okay. Gitu. Oh, seperempat yang aja. Yang lain paling female gitu. Oke. Okay. Cuma hidupnya kan female memang untuk dimakan sama si male-nya untuk dimakan sama si female-nya kalau di alam. Okay. Ini emang harus tinggi ini substratnya? Enggak, ini supaya ngarep bisa melihat ventilasi udaranya. Oh, di atas. Oh, gitu. Kalau ke bawah kan tambah pengap. Oh, gitu tekniknya. Baiklah. Luar biasa. Ini kebanggaan yang keren. Aku sendiri belum lihat sih. Jadi aku jadi pengen lihat loh. Warnanya sih cuma begitu doang. Keren. Coklat doang. Coklat dan bagus sih emang. Keren banget. Luar biasa. Jadi itu guys, ternyata luar biasa sekali hari ini gua mendapatkan ilmu yang tidak ada harganya ini ya. Jadi masa sih ada tarantula sebanyak ini di rumah, ini pertama kalinya gua lihat ya seumur hidup. Jadi luar biasa. Terima kasih untuk Koko Kojo Exotic Pets. Jangan lupa di follow Instagramnya, apa Instagram? Kojo _ Exotic Pets. Oke, Kojo _ Exotic Pets. Kalau mau beli tarantula gitu gimana? Bisa? Bisa. Tapi order dulu kali ya. Ya DM aja. DM gitu ya. Tokopedia juga ada sih, Tokopedia. Oh, Tokopedia ada, luar biasa. Jadi, thank you so much guys for watching. Mana tarantula yang paling kalian suka di sini atau displaynya? Mana komen di bawah. Oke, okay? Bye-bye.